Hukumlah saya. Saya rela terima segala hukuman. Tak sesuai, Nok. Baru je dapat buku ala-ala tebal macam Yellow Pages ni, kau dah feeling-feeling over. Skandal, eh? Sesedalina tu anak saudara you. Apa kata kalau dia... Bobor. We'll handle everything. Imelda has got something to say. Atau awak nak habiskan karipap satu pinggan tu? Anak saya, Imelda. Anak saya hidup balik. Masalah dibuat oleh seorang kerani fail yang tak tahu apa-apa. Tapi yang anehnya, Tan Sri kata keputusan aku adalah satu keputusan yang paling bijak. Gila, eh? Tan Sri, dah balik. Jenazah pun dekat dalam. Oh, anak saya tolong. Apa ya? Nanti Tan Sri marah aku pula. Tapi kalau kau nak sangat, ambil. Tapi kau ingat, kalau Tan Sri tanya, cakap kau yang volunteer. Faham? Aku nak buat air untuk orang kat dalam tu. Are you sure, Nazim? Yes, I am, Tan Sri. Ni pun sebenarnya saya bawa balik daripada Raub ni. Saya jumpa dengan ketua kampung kat situ. Ketua kampung cakap memang ada seorang budak lelaki-lelaki yang dibela oleh seorang nenek tua. Nama nenek tua tu Nek Jah, 20 tahun dulu. Dia tengok gambar tu, dia kata memang sebiji sama macam budak lelaki tu. Cuma masalahnya satu je, Tan Sri. Selepas je Nek Jah tu meninggal, budak tu dah dihantar ke rumah anak yatim kat Pahang. Kamu tahu rumah anak yatim yang mana satu, Sam? Saya tak tahu, Tan Sri. Tapi saya dah serahkan kepada orang kita, so dia cari satu persatu. Sabarlah, Tan Sri. Saya juga yakin yang anak Tan Sri itu memang masih hidup. Cuma masa saja belum menentukan lagi. Sabar, Tan Sri. Unbelievable. 20 tahun, Sam. 20 tahun saya tunggu sana ni. Saya macam tak percaya, Sam. Betul, Tan Sri. Takkanlah Tan Sri tak percaya dengan saya. Abang dah jumpa anak kita, Ma. Sam. Saya rasa saya nak pergi ke rumah ketua kampung itulah. Boleh, tak ada masalah. Tapi Tan Sri nak pergi bila? Hari ini juga. Boleh. Saya boleh aturkan, ya? Buat kerja apa di cerita panas? Kau tahu, Tan Sri. Tan Sri dah jumpa anak dia. Tu apa? Apa nama dia tu? Yang hilang tu. Ha? Ha? Anak Tan Sri dah jumpa balik? Anak Tan Sri dah jumpa balik? Ya. Hei, Ricky. Kau yang bawa awak. Tan Sri dah cari wampak lah. Eh? Ayo. Ngam-ngam-ngam. Ayo. Ya ke, Noi?
Bukankah anak Tan Sri itu mati 20 tahun yang lalu? Eh, macam mana dia boleh duduk balik? Ya? Eh, boleh percaya ke gosip ni? Maria? Ni apa gosip-gosip tengah ada buta ni? Siapa yang mati hidup balik? Maria? Hello. Hey Alina. Ha. Mami ada kat rumah ni. Mami ingat mami nak pergi spa. Ya? Ah? Apa? Bobo hidup balik? Kontrol mami, ini perkara penting mami antara hidup dan mati Lina. Yang kau tu pakai macam tas tu. Ish. Udah. Uncle. Kamu ni tak habis-habis, Lina. Uncle lagi mana? Dah geharu cendana pula. Bukankah kamu kerja di stesen, Lina? Benda-benda macam ni memang cepat tersebar. Nanti dulu, Uncle. Ada apa lagi, Dalina? Mami je lah yang cakap. Oh, pula Mami yang cakap. Oh, sebenarnya, Basir, I dengan Lina ni bukan risau pasal Bobo itu. Dah mati? No. Kalau anak aku dah mati, Wina. Kau tunjukkan kuburnya. Baru aku percaya. Sebenarnya begini, Basir. Saya dengan Lina ini bukanlah risau pasal Bobo itu hidup atau mati. Yang kami risaukan tentang kesihatan you. Apa kata kalau you pergi sana, you dapat berita yang menghampakan, yang mengecewakan. Rasa tentu kesihatan you akan terjejas, kan? Bukan sekali you dah kecewa. But what if kalau saya jumpa dia? You sebagai ibu, takkan you tak faham apa yang rasa, Wina. Naluri kita sebenarnya tak jauh beza. Mami, tak kena biarkan dia macam tu aja. Lina, relax sayang, relax. Mami pasti yang dia tidak akan jumpa Bobo. Okay, relax sayang. Lu sama ya, bang. No. Mak balik dulu. Eh, jangan lupa belum mati, belum mati. Yang mana kau nak ni? Aku nak drama. Okay. Bye. Bye, no. Betul ke Tan Sri jumpa anak dia? Beb, tadi kat studio kecoh pasal cerita Tan Sri jumpa anak dia tau. Tapi masalahnya anak dia dah mati aksiden, kan? Ni apa aku dengar lah, kan? Anak dia sebenarnya hilang. Dia apa kena sembunyi dengan bunian. Aku rasa sekarang ni anak dia dah jadi raja bunian, no. Kalau tak kau, kau ingat cerita X-File ke? Aku dengar aje. Beb, kau kan rapat dengan Tan Sri, takkan kau tak tahu apa-apa? Tak adalah sekarang ni. Saya harap yang Tan Sri tak jumpa apa-apa, tak jumpa anak dia. Walaupun hidup dan mati.
Eh, jahatnya mulut kau. Tak baiklah aku cakap macam tu. Tuh, kau ni. Biarlah orang tu jumpa anak dia. Tak adalah. Sekarang ni dia cari anak dia dah 20 tahun. Malaysia ni taklah besar sangat nak cari satu orang tu 20 tahun, kan? Saya rasa daripada dia tahu anak dia dah mati, lepas tu dia kecewa, dia merana, baik dia macam sekarang. Terus mengharap yang anak dia hidup. Kan? Sekurang-kurangnya dia bagi semangat untuk Tan Sri terus hidup. Apa yang kau cakap ni? Tak fahamlah. Eh, statement kau ni kan, very dear, apa? Mesti Nusantara, kau tahu tak? Bib, aku kena belah. Aku sekejap lagi nak start recording. Apa-apa kita cerita kat rumah, eh? Oh, eh, Samsia! Kau nak make up tak nak ni? Eh, dia pergi ke mana? Look! Dah, aku dah recording. Kau kita jumpa, eh? Kejap. Kenapa kau tak kerja? Kau duduk, aku sorang. Tak nak. Halo? Ah, Balong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Mak sakit balik. Abang Long hantar pergi hospital dululah. Hah? Oh. Saya sekarang ni nak ikut Tan Sri pergi Pahang. Ada urgent lah. Macam ni bang. Saya settle je dengan Tan Sri. Saya terus balik kampung. Okey bang, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi bang. Kenapa dia amat kamu kan? Biasa datang saya orang tua. Sakit lama dia datang balik. Dan sekarang orang ikut saya pergi rau. Nonsense. I think you better go home now. Tapi Tan Sri tak tahu alamat dia. Apa susahnya? Awak bagi alamat dekat saya sekarang. Pandai-pandai saya cari. Ingat, Zain. Apa-apa hal, family comes first. Jangan jadi macam saya. Bula, Tan Sri. Tan Sri dengan aku. Kau kan rapat dengan Tan Sri, takkan kau tak tahu apa-apa? Tak adalah. Sekarang ni saya harap yang Tan Sri tak jumpa apa-apa, tak jumpa anak dia. Walaupun hidup dan mati. Eh, jahatnya mulut kau, no. Tak baiklah aku cakap macam tu. Tuh, kau ni. Biarlah orang tu jumpa anak dia. Tak adalah. Sekarang ni dia cari anak dia dah 20 tahun. Malaysia ni taklah besar sangat nak cari satu orang tu 20 tahun, kan? Saya rasa daripada dia tahu anak dia dah mati, lepas tu dia kecewa, dia merana, baik dia macam sekarang. Terus mengharap yang anak dia hidup. Kan? Sekurang-kurangnya dia bagi semangat untuk Tan Sri terus hidup. Apa salah aku cakap macam tu, ah? Tak patut aku cakap macam tu. Sepatutnya aku kena doakan Tan Sri dapat jumpa dengan anak dia. Ini tidak. Ada aku harap dia tak jumpa anak dia. Aku seolah-olah macam tak suka tengok orang tua tu happy. Tapi aku tak sampai hati tengok orang tua tu kecewa. Nanti kalau dia tahu hakikat anak dia dah mati macam mana?
Tapi walau atas alasan apa sekalipun, kau tak patut doakan yang macam tu, Imelda. Tak baik. Alamak, patutkah aku minta maaf dengan dia nanti ya? Saya sekarang sedang berada di persekitaran hutan Bukit Royong, iaitu dalam daerah Temeluh Negeri Pang Darul Makmur. Inilah lokasi dikatakan tempat berlakunya kejadian. Cik, kita rasa bersalah lah. Kita tak sepatutnya cakap macam tu pasal Tan Sri dengan anak dia kan? Kita sepatutnya doakan yang baik-baik kan? Tempat berlakunya kejadian kehilangan helikopter yang telah dinaiki oleh Tan Sri Nik Basiran Nik Baharu, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Basiran Media Group. Helikopter malam tersebut dipercayai dalam perjalanan menuju ke dalam daerah Raub di Negeri Pang Darul Makmur. Bersama saya beberapa orang penyelamat yang akan menjejaki tempat kehilangan helikopter tersebut. Boleh saudara terangkan bagaimana usaha penyelamat yang akan dilakukan sebentar nanti? Okey, kita boleh berhormat. Mandailah kan. Tapi Lina rasa dalam keadaan sekarang ni, lebih baik kalau kita jangan cakap pasal tu. Yelah, lagipun semua orang dah tahu kan yang anak Tan Sri tu dah meninggal kan. Jadi yang penting bagi Lina sekarang ni, ialah nasib Uncle. Tadi dekat Lina dekat luar tadi... Well, that's what we call drama, Mami. Teruk tak Lina berlakon? Tapi yang tu semua buku Tan Sri. Sayang kalau dibakar. Aku peduli apa kau sayang ke tidak. Yang aku tahu, aku tak nak buku-buku bodoh ni ke depan mataku. Faham? Kalau tidak, engkau dengan buku-buku ni sekali aku bakar. Tadi kita kemaskan bilik Tan Sri. Buku-buku yang kita selalu baca dulu. Terasa sayulah. Tak baik tau dia orang buat Tan Sri macam tu. Kau nak kasi tahu pasal skandal kau dengan Pak Gak Bangla tu? Kau nak kejerit? Aku jerit beritahu semua orang ni. Baik kau belah. Tahu takut. Belah. Sebab dekat bilik inilah uncle saya ajar saya macam mana cara-cara nak menguruskan stesen ini. Kalau bukan kerana jasa beliau, saya mungkin tak dapat terima tanggungjawab yang seberat ini. Meraih cinta takdirmu, ini ku miliki. Kau mengingatkan malam ini karena tak.